أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على yang pertama, zakat menjadi naungan
yang akan melindungi pengeluarnya dari kepanasan di hari kiamat nanti. Satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu muridin fi dhilli sadaqati hatta yaqdiya bainan nas. Tiap-tiap orang berteduh di bawah naungan sedekahnya sehingga selesai perhitungan di kalangan manusia. Zakat kepada beberapa golongan asnaf, sedangkan masih ada golongan asnaf yang tertinggal, maka wajib ke atas pengeluarnya mengganti semula dengan hartanya yang lain sebanyak jumlah yang penerima berkenaan berhak. Justru bagi memudahkan pengagihan tersebut serta memastikan zakat kita sampai kepada semua golongan asnaf, maka hendaklah zakat tersebut diserahkan atau dibayar kepada pihak pengurusan zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidang, atau mana-mana amil yang dilantik oleh Maidang. Malah apabila pihak ulul amri pemerintah memerintahkan supaya zakat diserahkan atau dibayar kepada pihak pengurusan zakat yang dilantik oleh pemerintah, maka hukumnya adalah wajib ditaati dan dipatuhi. Sebagai maklumat terkini, jumlah kutipan dan pengagihan zakat oleh Maidan bermula dari 1 Januari 2022 sehingga 15 November 2022 adalah seperti berikut. Jumlah kutipan ialah 162 juta lebih. Jumlah pengagihan pula ialah 195 juta lebih. Ini menunjukkan bahawa jumlah pengagihan pada tahun ini melebihi jumlah kutipan. Oleh itu, sokongan dan komitmen pembayar zakat amatlah dialu-alukan bagi meningkatkan hasil kutipan zakat pada tahun ini. Mewakili pihak pengurusan zakat Maidan, Khatib ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membayar zakat kepada pengurusan tersebut. Kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki dan melipat gandakannya kepada mereka ini pada tahun-tahun mendatang, sebagaimana doa Imam Asy-Syafi'i yang masyhur, "Ajarakallahu fima a'tait wa baraka laka fima abtait wa ja'alahu laka tahura." Semoga Allah memberikan balasan yang baik atas apa yang engkau berikan dan memberkati harta yang engkau simpan berbagi dan menjadikannya untukmu serta harta yang bersih. Amin wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنجان، واحفظ أولاده وأهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد منكم محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. يا الله وهي ذات yang maha pengasih, hindarilah kami daripada segala malapetaka, bala bencana dan wabak penyakit, daripada kekejian dan kemungkaran, daripada berbagai persengketaan, kekejaman dan huru-hara, daripada kesulitan dan kesengsaraan yang nampak maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
وصحبه وبارك وسلم والحمد لله. Thank you for watching.